kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca al-basmalah terlebih dahulu, dilanjutkan doa belajar yang akan dipimpin oleh Mas Lin. Tetangga.
Apabila kita sudah jujur kepada orang lain, berarti kita sudah jujur kepada diri kita sendiri. Nah, di sini terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu habis makan apa? Minum makan tinggi aja. Iya, di Ale.
Bisa nggak sama yang berbeda? Tumben tahu nggak? Kalau sama aku itu.
musikan. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27.
kebahagiaan diri. Yang kedua, manfaat dari perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Nah, setelah kita pelajari macam-macam serta hikmahnya, kita pelajari bagaimana bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menjaga titipan dan membalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang terakhir yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Berikut tadi ada 4 contoh bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersebut adalah apabila kita
mendapat bisikan, beribu-ribu bisikan dari setan, itu sebaiknya tidak boleh, kita jangan tidak boleh berjerumus ya. Kita harus berperilaku selalu jujur. Selanjutnya, untuk amanah, apabila kita sudah diberi amanah, sudah diberi titipan, kita hendaknya mengembalikan seperti yang sedia kala. Contohnya, saat kita diberi jabatan, kita harus menjaganya dengan baik. Nah, kejujuran yang menyakitkan itu lebih baik daripada kebohongan yang membosankan. Sekian pelajaran dari Ibu. Membaca hamdalah bersama-sama dilanjutkan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.